Yo, halo halo halo, balik lagi dengan manusia jahil. Nah, kalau manusia jahil udah kembali lagi, apalagi kalau bukan kerjaannya yaitu ngeprank. Sudah hampir 2 minggu aku tidak upload video ya teman-teman. Aku minta maaf soalnya kemarin itu aku sakit, demam, pilek, mencret. Jadi sekarang kan sudah sembuh. Nah kalau sudah sembuh, tobat ngeprank? Oh tentu tidak. Sudah sembuh saatnya aku beraksi lagi, yaitu ngeprank bocil. Nah prank kali ini berbeda teman-teman. Bukan nyamar jadi cowok, bukan nyamar jadi cewek. Video kali ini aku bakalan nuduh bocil hamilin anak orang. Wah greget sekali kan pranknya. Gimana reaksi kalian kalau ada orang gak dikenal? Kamu harus tanggung jawab. Kamu udah hamilin aku. Wah, pasti kalian jantungan. Gimana reaksi bocil kalau di chat tiba-tiba begitu ya guys? Wah, pasti seru banget nih videonya. Pastikan teman-teman nonton sampai habis ya guys. Dan jangan lupa di like videonya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi agar pranknya itu berhasil, nanti aku tuh memakai foto Google cewek-cewek yang sudah hamil. Nanti foto tersebut itu aku kirimin ke bocil, ngaku-ngaku bahwa cewek tersebut adalah istrinya. Yuk langsung aja baca pranknya. Nah ini dia guys, ketika tadi aku ngeprank bocil, nuduh bocil hamilin anak orang. Lucu banget guys, aku aja pas ngeprank bocil sampai sakit perut saking lucunya. Nah untuk awal-awal kan posisinya ini aku orang lain, orang gak dikenal, nomor baru. Dan di sini aku sudah mengganti foto profil ya teman-teman, agar pranknya makin berhasil, agar bocilnya tidak menaruh kecurigaan. Ini dia fotonya. Ini foto cewek cantik. Oh, temani diriku dan kau ku temani selamanya. Oh, sayangku. Tapi foto ini belum nampak perutnya ya guys, belum menjelaskan bahwa cewek ini hamil. Santai, baru mulai. Oke guys, di sini awal-awal baru mulai saja aku sudah bikin kaget bocil dengan cara ngechat kayak gini. Halo suamiku. Nah pasti bocilnya kaget lah, orang gak dikenal tiba-tiba panggil suami. Terus bocilnya balas, loh maksudnya apa ya? Tanda tanya. Kamu ini siapa? Tanda tanya lagi. Sepertinya dia kebingungan guys. Kok panggil-panggil aku suami? Tanda tanya. Siap-siap kamu ya Cil, kamu harus tanggung jawab. Udah hamilin anak orang, padahal nggak ada. Di sini kan awal-awal bocilnya tuh masih bingung. Biar dia tambah bingung lagi, aku mengechat yang lebih ngawur lagi guys. Kayak gini. Halo cintaku. Halo sayangku. Nah seakan-akan bocil ini udah kenal sama kita, padahal bocil ini gak kenal sama aku. Oke terus bocilnya balas begini. Maaf ya, kita gak kenal. Ya emang gak kenal, karena aku pakai nomor baru. Mungkin kamu salah sambung. Nah dikiranya salah sambung, padahal enggak guys. Aku ini bukan suami kamu. Paham? Oh, bocil langsung cosplay jadi Kak Gem. Paham? Pokoknya di sini bocil ngejelasin lah bahwa dia bukan suaminya dari cewek ini. Pasti bocil ini udah pusing ya, ada orang aneh tiba-tiba ngechat dia ngaku-ngaku jadi suaminya. Masa kamu gak ingat sama aku? Aku Dewi, istri kamu. Kamu apa kabar suamiku?
Padahal bocil tersebut masih kecil ya, belum bisa punya istri. Nah, kita lihat yuk videonya. 1, 2, 3. Dewi, siapa ya Dewi? Hei, kau jangan ngada-ngada ya ngomong. Aku belum punya istri, aku juga belum nikah. Siapa rupanya kau? Aku gak kenal. Ya iyalah gak kenal. Makanya ini kan mau kenalan sama Dewi. Oke guys, lanjut lagi. Agar dia makin emosi, kita ngechat begini. Kamu kok jahat banget sih? Gak anggap aku sebagai istri kamu. Padahal aku sayang banget sama kamu. 1, 2, 3. Udah gila nih orang, udah stres. Kita ketemu aja gak pernah ngaku-ngaku jadi istri aku lagi. Siapa rupanya kau? Kau jangan ganggu-ganggu aku lagi, nanti ku blokir. Wah, di sini bocilnya sepertinya udah emosi ya teman-teman. Jangan sampai diblokir. Kalau diblokir, pranknya gak berhasil dong. Kan tadi awal-awal aku belum berhasil mempercayai dia bahwa kita ini istrinya. Oke guys, langsung aja aku mengeluarkan kata-kata yang bikin dia jantungan ya teman-teman. Seperti ini. Aku chat kamu karena aku mau minta pertanggungjawaban kamu. Seperti itu aku bilang. Di sini aku bilang belum tentang yang hamil-hamil. Oke guys, kita lihat reaksi bocil ketika dimintain tanggung jawab. Kan makin aneh nih orang. Tadi ngaku-ngaku jadi istri orang, sekarang minta aku tanggung jawab. Apa salahku sehingga kau minta tanggung jawab? Jangan bikin aku penasaran. Udah penasaran, udah kepancing, udah masuk jebakan Batman ya teman-teman. Nggak jadi diblokir. Ore, makin menarik nih karena si bocilnya udah penasaran. Karena udah penasaran, langsung aja guys, aku ulti. Seperti ini ultinya guys. Nah, aku kirimin foto test pack. Test packnya garis 2 loh guys. Artinya kalau garis 2 ini, itu artinya hamil. Apakah bocilnya mengerti test pack ini? 1, 2, 3. Alah ma, alat apa itu? Alat apa itu? Alat apa? Stack, insop, stack, stack, alat tap, step. Ha, alat soptek. Bapakmu alat soptek. Heh, Samsudin, itu bukan soptek, itu test pack. Memang gendeng. Guys, di sini reaksi bocilnya panik banget. Gitu, sepertinya dia paham dengan alat itu. Cuman dia karena masih bocil, salah penyebutan. Dia bilang softtek, padahal itu test pack. Oke, lanjut lagi. Di sini bocilnya ada ngechat, punya siapa itu yang hamil? Nah, betul kan aku bilang dia sudah paham, teman-teman. Tapi di sini aku belum bilang bahwa si Dewi yang hamil gitu. Langsung aja dong, karena dia udah nanya siapa yang hamil, langsung aja aku ngaku bahwa aku yang hamil gitu. Nah, gini, ngirimkan foto, foto orang bunting, foto orang hamil. Dengan caption begini, aku hamil anak kamu mas, kamu harus tanggung jawab. Semoga aja bocilnya percaya guys bahwa ini anaknya dia. Mas, aku hamil mas, kamu harus tanggung jawab mas, karena kamu sudah CRT sama aku mas. CRT itu cerita ya, cerita.
Langsung aja kita lihat reaksi bocil ketika melihat cewek hamil tiba-tiba minta tanggung jawab sama dia. Oke guys, begini bocilnya kirimin video, terus videonya pakai emot kaget. Pasti bocilnya kayak disamber petir ya guys. Tiba-tiba ada orang gak dikenal udah hamil minta tanggung jawab. Nah, langsung pingsan ini. Langsung aja yuk kita play videonya. 1, 2, 3. Apa? Kamu hamil? Itu anak siapa? Itu bukan anak aku. Aku belum pernah wiwi sama kau. Wah, langsung diulti balik ya guys. Heh, bocil. Masih bocil kok udah tahu hal-hal begitu ya? Wi itu ini loh, rambut palsu guys. Pasti kalian tahu kan Wi namanya. Panik enggak? Panik lah. Di sini bocilnya udah kaget brutal ya, guys. Tapi dia pinter juga. Dia enggak ngaku bahwa itu bukan anaknya. Soalnya kan belum pernah ya. Oke, teman-teman, agar dia mengaku, aku chat lagi begini, tidak lupa mengirimkan foto cewek yang hamil. Hamil berapa bulan ini ya, guys? Gede banget. Siapa yang hamilin cewek ini? Pasti kalian. Dengan caption kayak gini. Nah, tadi kan bocilnya belum ngaku bahwa itu anak dia. Nah, captionnya begini, teman-teman. Udahlah, kamu jangan pura-pura polos. Ini ulah kamu. Waktu kita nginap di hotel, kita makin ngawur lagi ya guys. Seakan-akan aku nih udah pernah ketemu sama bocil tersebut di hotel. Ayo, ngapain di hotel? Mabar FF. Kita lihat reaksi bocil ketika dituduh udah pernah nginap di hotel sama cewek ini. Nah, di sini ngirimkan video. Aku bersumpah, bukan aku pelakunya. Wih, sampai bersumpah-sumpah ya, guys. Ya memang bukan kamu pelakunya. Pelakunya kalau cewek Jepang gini, kakek Sugiono ini pelakunya. Sepertinya dia udah panik tingkat dewa nih, teman-teman. Kita play videonya. 1, 2, 3. Hah? Ke hotel? Kapan kita ke hotel? Ketemu aja gak pernah. Siapa yang hamilin kau? Kok aku yang dituduh? Mama, tolong. Aku dituduh hamil anak orang. Tolong. Tolong mama. Mama, tolong mama. Lagi dan lagi bocil tersebut masih belum bisa ngaku ya, teman-teman. Ya dia sih jujur, memang jujur, karena niat prank aku ini sampai dia ngaku bahwa dia pelakunya. Oke guys, lanjut lagi. Seperti ini aku chat, tidak lupa mengirimkan foto cewek hamil. Ceweknya pun cantik nih guys, putih glowing, pasti pink kakinya. Oke, dengan caption kayak gini, teman-teman. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Aku nggak mau tahu. Kita lihat balasan bocil guys ketika disuruh minta tanggung jawab lagi. Apakah dia sudah mau tanggung jawab? Pertanyaan aku, kamu kok bisa hamil? Itu kelakuan burung siapa? Burung. Yang jelas bukan kelakuan burung aku. Sedangkan aku belum sunat. Kalau berdiri segini. Setahu aku, kalau bikin anak harus burungnya segini. Terserah kita tetap boleh dekarap sang anak. Cuma mau teri tipis, gak perlu haga sadis. Tak tahu anak semua menangis.
Dah kelas 2 SMP kok belum disunat. Nanti keras itu si Joni kamu. Gua aja belum sunat, burung aku masih segini. Sedangkan kalau bikin anak tuh burungnya harus segini. Burung apa yang segini? Burung Black Mamba. Inilah pentingnya para orang tua untuk menjaga para buah hatinya agar tidak seperti bocil ini ya. Para orang tua dan para bocil-bocil yang nonton, kalian tuh gunakanlah HP kalian pada tempatnya. Kalau dikasih orang tua kalian untuk belajar, ya dipakai untuk belajar gitu. Jangan dipakai untuk download VPN. Kutunjang len. Oke guys, lanjut lagi. Pranknya belum berakhir nih teman-teman. Sampai bocilnya ngaku ya aku buat. Nah begini, pokoknya aku bikin bocil pusing lagi dengan cara ngechat kayak gini. Minta tanggung jawab, minta uang gini. Isi chatnya, usia kehamilanku udah 8 bulan loh mas. Asik. Bentar lagi aku mau lahiran. Aku minta uang sama kamu buat melahirkan. Nah, pasti bocilnya tambah pusing. Orang gila mana yang mau tanggung jawab padahal bukan dia pelakunya gitu. Terus minta duit lagi buat melahirkan. Nah, begini dibalasnya. 1, 2, 3. Aku gak mau tanggung jawab. Aku gak mau tanggung jawab. Kok ngejek dia? Sepertinya bocil tersebut udah gak takut lagi. Ngejek-ngejek dia. Boleh. Oke, kita ikuti permainan bocil terlebih dahulu. Kita lanjut lagi videonya. Emangnya aku bapak dari anak itu? Kan bukan. Makanya jangan sasimo. Sana sini mau. Akhirnya bunting kan. Mampus. Melahirkan anak haram. Anak haram. Cewek ini dingejek sama bocil, bunteng di luar nikah guys, melahirkan anak haram. Weh, jahanam kali mulut kau bocil. Karena dia udah ngejek-ngejek manusia jahil tidak kehabisan ide ya guys. Di sini dia kan dia ngejek-ngejek, aku nggak mau tanggung jawab. Gak apa-apa, aku masih punya ide cadangan. Seperti ini aku bilang guys, biar dia makin pusing 7 keliling. Nah, kirimkan foto cewek hamil, terus captionnya begini guys. Ya udah, kalau kamu gak mau tanggung jawab, aku bakalan ke rumah kamu, kasih tahu orang tua kamu bahwa kamu udah hamilin aku. Nah, mantap kan? Sekali lagi ku tegasin sama kau, itu bukan anak aku. Kita nengok aja nanti pas lahir. Kalau dia hitam, dia anak aku karena aku hitam. Kalau dia putih, berarti kau buat sama orang lain. Pinter juga kamu, Cil ya. Kalau anaknya hitam berarti anak kamu. Kalau anaknya putih berarti buat sama orang lain. Heh, nggak gitu konsepnya ya. Bisa jadi bapaknya hitam, anaknya putih gitu kan. Nah teman-teman, karena sulit banget buat ngeyakinin bocil bahwa ini anaknya dia. Terus aku chat begini guys, aku kirimkan foto hasil USG. Hasil USG tuh hasil cek di perut gitulah, pasti teman-teman tahu. Nah seperti ini ada fotonya, foto ya pada umumnya orang hamil lah seperti ini. Terus ada foto bayi guys, ini bayinya. Cie, bocil udah punya anak cie. Selamat ya Cil, semoga kamu bisa cari uang buat nafkahin anak kamu.
Terus captionnya begini guys, itu foto anak kita loh suamiku. Anak kita perempuan, mukanya mirip kamu loh. Ini fotonya aku cuman ambil dari internet ya. Ini nggak seriusan, bocil ngambilin orang cuman prank. Kita lihat yuk balasan bocil. Udah aku bilang itu bukan anak aku, mau perempuan, mau lagi aku nggak peduli. Siapa yang prank aku? Kutumbuk, kutunjang anjing. Stres, bocilnya auto stres ya. Dari tadi dituduhin ngambilin anak orang. Sampai buka baju kayak gitu. Ah, kasihan kena prank. Kasihan juga kulihat. Udah aja deh pranknya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan prank kali ini yang enggak ngotak ini. Jangan ditiru ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman terhibur dengan prank kali ini. Salam manusia baik budi. Bye-bye.